Kita pupuk kebersamaan. Dulu orang sesat itu sesat aja. Orang nyasar itu dulu nyasar aja. Sekarang orang sesat, orang nyasar pakai dalil. Heh. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tak ada nabi sesudah dia lagi. Nabi Muhammad. Ini bukakannya Quran. Ni coba tengok surat Saf. Yatim mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad kan? Itu nabi terakhir itu bukan Muhammad, Ahmad. Iya juga ya. Ah, mulai dia goyang. Tak lama sesudah itu datang kawan lagi. Tahu nabi terakhir siapa? Muhammad, bukan. Ini ada nabi terakhir. Siapa namanya? Iza jaa nasrullah. Nasrullah nabi terakhir. Ternyata bagi yang fanatik dengan saya, nabi terakhir itu bukan Nasrullah. Ini dia ada. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jadi maka umat ini mesti diselamatkan dari orang-orang yang suka mempelintir-pelintir ayat. Tidak wajib sholat, karena sholat itu hanya untuk Nabi Muhammad dan kawan-kawannya. Tidak perlu lagi menghadap kiblat, karena kiblat itu di Indonesia. Ini isu-isu. Banyak orang tertipu karena mereka buat khitan masal, gotong royong bersama. Dibuatnya pula ada macam-macam sosial. Dan jangan lupa, setiap aliran sesat itu dia tidak lepas daripada dua, UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Kalau tak duit, wanita. Gafatar, duit mudah hilang. Yang ditarik itu orang yang blank agama, cerdas, IP4, psikologi, kimia, fisika, matematika, kedokteran, tapi bidang agama jahil, kering. Ibu khawatir anaknya nanti lapar di sekolah. Kalau perut anaknya lapar, nanti dia akan jajan sembarangan. Dia makan mie pakai pengawet mayat. Dia makan permen pakai pewarna tekstil. Dia makan ini. Ya ini anak ini kalau sudah perutnya lapar, jam 11, jam 12 lapar, semua dia makan. Bahaya lapar perut. Tapi ada yang lebih bahaya daripada lapar perut. Apa itu? Lapar otak, lapar akidah, lapar keyakinan. Laparnya ini kapan? Nanti umur 30, 40, 50. Di saat dia lapar agama, disitulah dia mencari agama. Prinsip beragama, dia tak mau belajar. Tak mau dia datang ke pengajian. Karena dari kecil dia tak biasa dibawa ke masjid. Lalu kemana dia? Gurunya kiai yang tak pernah dia jumpai. Siapa namanya? kiaihajigoogle.com. Hari Sabtu, hari Ahad, libur, dikuncinya kamar. Datanglah ke majelis ulama Kota Pekanbaru. Kantornya di kantor samping KPU, Komplek Masjid Ar-Rahman. Jumpai Sekretaris Umum Kiai Haji Hashim SPDI MA. Payah kami jumpainya Pak Ustaz. Ada orangnya di sini, dia bersembunyi di belakang. Ustaz Kiai Hashim. Tanya, Pak Ustaz, katanya ada kelompok sesat ya, bagaimana pendapat Pak Ustaz? Datang, masukkan permohonan, nanti komisi fatwa bersidang. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, tafsirkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Ini akibat baca rajin tapi tak mau mengaji, tak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, setanlah gurunya. Tuh, jangankan keilmuan, jangankan fikih, baca Quran aja kalau tak berguru itu nyasarnya entah kemana-mana. Baca Quran tak mau ke guru mengaji, download Quran digital,
Dengar tak mau, baca sendiri. Alamaso. Itu orang yang tak berguru. Tapi kalau dia berguru, Alif Lam Mim Sad. Mana ada dal di situ? Kan so. Mana ada ya di situ? Alamaso. Karena tak berguru, maka datang berguru. Imam kita ni qori, juri nasional. Imam qori tadi. Imam kita, Imam Masjid Paripurna Al Istiqamah qori. Datang, belajar mengaji. Efek dari tak belajar inilah muncul subur aliran-aliran sesat ini. Aliran sesat itu subur karena orangnya jahil. Tapi umat ini bukan jahil. Perlu dibedakan antara jahil dengan sengaja dijahilkan. Umat ini memang diprogram untuk jahil. Kalau dia sudah jahil, subur. Di tempat yang jahil, semua aliran sesat subur. Aliran Ghafatar subur, Ahmadiyah subur, Syiah subur. Termasuk dulu dukun Mbah Subur, subur. Kenapa? Karena orang blank, tak punya basic, kosong. Semua yang ada tumbuh. Tanah yang subur, apa saja dicampakkan tumbuh. Jagung tumbuh, kedelai tumbuh, padi tumbuh. Tapi ingat, rumput pun tumbuh juga. Oleh sebab itu, maka anak-anak kita ini balik kepada agama. Masukkan ke MDA. Madrasah Diniyah Awaliyah. Sekarang orang tak peduli. Alhamdulillah, sebagian kabupaten di Riau sudah mengeluarkan perda. Anak yang tidak punya ijazah MDA tidak boleh nyambung SMP. Bagus. Yang tak punya MDA tak boleh nyambung SMP. Yang tidak punya ijazah MDA tak boleh nikah. Oh, ini bahaya nih. Syarat untuk dapat NA dari Pak Kua, mana ijazah MDA? Oh, ini bisa dibuatkan kelas susulan. Oh, akhirnya anak-anak yang mau nikah tuh masuk MDA semua. Bagus. Artinya apa? Orang tak peduli agama. Orang-orang tua, kalau kursus bahasa Inggris, kursus fisika, kursus kimia, kursus matematika, kursus TOEFL, Test of English Foreign Language. Oh, semangat. Tapi kalau agama, anak SD sudah tahu tak perlu hormat ke guru agama. Kau jangan hormat betul sama bapak itu. Tak usah cium tangannya. Kenapa? Pelajaran agama tak masuk UAN. Ujian akhir nasional. Orang tak lagi peduli mengaji. Dulu, dari maghrib ke isya, ini masjid mengaum suara anak mengaji. Wow, yang di sini baca alif dia te alif di bawah i alif depan u a i u alif dua dia te an alif dua bawah n alif depan on an n on. Anak sekarang tak tahu tu. Yang senyum-senyum anak zaman dulu aja tu. Bila anda ingat an n on, berarti anda sudah tua. Tu anak sekarang mana ingat? Dia yang tahunya a bataba basaba. Mana suara mengaji yang mengaum di masjid itu? Mana? Sekarang tak ada lagi. Kemana perginya? Sudah lari ke warnet. Saya diminta jamaah, Pak Ustaz, tolonglah kirimkan teks PowerPoint Pak Ustaz. Saya tak punya pulsa, sebentar saya mampir ke warnet dulu. Masuk ke warnet, wow, suasananya macam perang di Suriah, berasap semua. Saya masuk tak bawa kepeci, ini saya gulung. Di mana-mana saya kalau ke masjid disambut Pak Ustaz. Di warnet nomor berapa, Dek? Saya ambil yang kosong aja. Kasar betul lah. Begitulah suasana di warnet ini. Oh, kosong rupanya. Ini tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab bersama.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka unjuk rasa ke jalan, apa tulisannya? Hijab is our right. Hijab is our right. Hijab adalah hak azazi kami. Tolong izinkan kami pakai hijab. Hijab yang dia maksud itu jilbab. Karena hijab itu menutup aurat. Jilbab yang menutup aurat dari ujung sampai ke ujung. Alhamdulillah, saya dari jauh ni menengok ujung sampai ke belakang, inilah yang dimaksud dengan hijab itu. Ibu-ibu di Rumbai pesisir waktu pakai jilbab tadi, pakai hijab, ada orang menarik jilbab ibu, ada orang mengejek. Di barat orang diejek, tapi kita di sini istiqamah. Maka jangan sampai anak perempuan kita, saya husnuzan kalau sudah ibu-ibunya anak gadisnya berjilbab, insyaallah. Ini banyak juga sekarang pakai jilbab tapi tak menutup aurat, macam plastik pembungkus apel di pasar buah. Dia tertutup tapi nampak. Nama jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Yang di belakang dia tutup, yang depan dia buka. Buka sikit. Ada pula namanya jilbab sakratul maut. Sakratul maut itu diikatnya ketat, terikat sampai sini. Itu kalau makan lontong tercekik mati konten. Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai pakaian. Ariatun, maaf, telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Kenapa? Sempit, nampak lekuk tubuh. Bajunya baju kurung tapi pinggang tu diikat pakai kabel. Macam tawon, nampak lah, melenggang. Orang tak tentu arah dia menengok itu. Celana tu ujungnya kecil segini. Namanya legging. Tulis, saya tengok legging 40 ribu. Mbak, ini untuk anak-anak? Enggak pak, ini untuk emak-emak. Loh, kok kecil sekali? Bapak jadul ya. Ini bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu dipakai orang barat di ruang gym. Orang barat pakai celana itu di ruang tertutup untuk senam aerobik. Sampai di Pekanbaru dipakai ke pasar. Apa tak banyak tukang ayam salah potong nengok itu? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, orang tua yang membiarkan anak gadisnya, membiarkan istrinya pakai begini, inilah yang disebut Nabi sebagai dayus. La yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Sahabat bertanya, wa man dayus, siapa dayus itu ya Rasulullah? Allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahram, tak ada rasa cemburunya sedikit pun, cuek. Pak, istri bapak pakaian sempit tak masalah buat bapak, emang masalah buat lo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah orang yang tak akan mencium bau surga. Na'uzubillah. Orang di barat mati-matian membela jilbab, ditarik jilbabnya, diejek, teroris, tapi dia tetap istiqamah. Itulah makna iman ketika ada perjuangan yang berat, yang luar biasa. Tapi aneh bin ajaib, ada namanya Daniel Strike. Dia dulu orang yang paling getol melarang mikrofon di Eropa. Tak boleh, mikrofon tak boleh. Lama-lama dia kaji-kaji Islam, sekarang malah memperjuangkan pembangunan masjid di Eropa, di Swiss. Itu luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada zaman Nabi dulu, Umar bin Khattab paling keras terhadap Islam, berbalik, justru membela Islam. Itu terjadi sekarang. Di barat yang masuk Islam itu saintis, profesor, ahli kimia, ahli fisika masuk Islam. Sebaliknya di tempat kita banyak juga yang murtad, na'uzubillah. Tapi murtadnya kenapa? Gara-gara Indomie sebungkus. Miskin, miskin iman, miskin ekonomi, miskin pendidikan. Makanya di mana paling subur kristenisasi? Di tempat-tempat
sarangnya kemiskinan. Maka umat ini sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan supaya mudah dipelintir. Orang kalau sudah miskin, situlah sarang segalanya. Di mana itu serangan pajar? Serangan pajar pilkada itu mempan di mana? Pada orang miskin, 50 ribu coblos nomor 1. Kalau di tempat rumbai pesisir mana mempan? 50 ribu tak mempan, kalau 500 entahlah. Artinya apa? Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Sekarang orang sudah mulai cemas, Pak Ustaz, bagaimanalah masa depan Islam nih Pak Ustaz? Dulu maksiat tak begini Pak Ustaz, sekarang maksiat sudah merajalela. Saya putus asa Pak Ustaz. La tai'asu min rahmatillah. Yang boleh putus asa itu cuma satu. Illal qaumul kafirun. Jadi kalau ada yang mau putus asa, syarat pertama kafir. Selama orang itu Islam tak boleh putus asa. Saya putus asa Pak Ustaz. Dulu kan porno tak begini hebatnya. Zaman dulu orang seporno-pornonya, kalau mau nengok porno, naik ke bukit ngintip orang mandi, pergi ke sungai ngintip orang mandi. Dulu, zaman sekarang mudah saja, www.orangmandi.com. mudah. Jangan tengok negatifnya, tengok juga positifnya. Dulu orang kalau mau mengaji kemana? Ke surau, ke musola, ke langgar. Sekarang www.youtube.com. tulis Abdul Somad, muncul. Mana dia? Ah, ini yang sedang direkam nih. Ini hidup nih, bukan mati. Kadang banyak juga orang nyangka, ah itu gaya-gaya aja itu mah. Hidup kan? Hidup, saya ragu juga. Hidup. Hidup nih direkam. Ada anak-anak remaja kita yang aktif, direkamnya ahli mereka. Nanti setelah direkam, dikecilkannya filenya, dimasukkannya ke YouTube, dikasihnya judul, diterjemahkannya pula, ditranskripnya lengkap. Saya ketika menengok ini, ya Allah, ternyata yang dulu kata orang sarang maksiat ni zaman, tergantung orangnya. Kalau mau buat baik, saya khutbah diposting oleh anak muda kita, khutbah Ustadz ini sudah ditonton 20 ribu orang. Padahal kalau saya khutbah di masjid, yang hadir paling 200 orang. 200. Yang mendengar betul-betul terang 100. Yang 50 terbang-terbang hinggap. Nah itulah yang balik waktu ditanya istrinya, siapa khutbah tadi bang? Ustaz Abdul Somad. Apa isinya? Usikum wa nafsi bitaqwallah. 20 menit itu aja isinya. Itu yang kuingat. Manalah gitu tuh. Tapi sekarang khutbah tuh bisa diulang lagi lewat youtube.com. Ceramah-ceramah bisa diulang, diupdate terus. Artinya apa? Jangan tengok sisi negatif. Kita putus asa, tapi tengok sisi positif. Apa yang bisa kita buat?